jajan pakai wadah sendiri. Cucu banget sih ini. Si pemalu. Ini gue banget nih ini. Kalah gercep. Si pelupa. Si santai. Hey, Anin. Hi, Richard. How are you? Baik. Apa kabar? Dari mana aja? Aku tadi nungguin kamu, jadinya aku me-time sendiri di sini. Oh iya? Yes. Tadi aku juga cariin kamu. Oh gitu. Ya, kita ternyata ketemu. Kamu ada di sini. Aku ada di sini dari tadi. Gitu. Hey. Itu apa sih? Kamu belum tahu. Kayak packaging baru dari Smirnoff ya? Jadi ini tuh Smirnoff itu lagi kolaborasi sama Eco Spirit dalam Smirnoff Sustainiverse. Jadi mengembangkan yang namanya kemasan sirkular. Dia itu Eco Tote ada di dalam nih. Nah, jadi Eco Tote ini cuma ada di Smart Pour yang kita lihat sekarang. Wah, keren tuh. Canggih bentuk, banget kan? Iya, kelihatan juga bentuk dari warna juga kayak wah, cerah banget. Betul, dia canggih dan eco-friendly. Kayaknya jadi aku pengen nih. Kok pengen? Iya. Tapi gini, setahu aku Eco Tote ini cuman ada di outlet-outlet yang udah kerjasama sama Eco Spirit. Dan cuman ada kalau nggak salah di Jakarta dan Bali. Gitu, keren kan? By the way, biar makin chill, kita mau nggak kesana sambil ngobrol-ngobrol? Ya. Yuk. Hi, welcome to Open Table with me, Anindita Hidayat. Yes, it's me again. Kita udah lama banget nggak ketemu. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng hari ini, pokoknya happy, have fun, ya kan? Dan pastinya aku ditemenin sama guest star yang selalu surprise. Ini sebenarnya juga aku ngefans, dan aku juga yakin pasti cewek-cewek di luar sana juga ngefans. Langsung aja barengan sama Smirnoff dan pastinya sama guest star kita. Please welcome Richard Kyle. Thank you. Bayangin aja opening dilihatin Richard Kyle, mampus gak? How are you, Richard? I'm good, Anin. Makasih banyak udah ajak aku untuk hangout. Yeah. Spend time with you. The pleasure is mine. No, the pleasure is mine. Oh, I insist. Okay. Tapi sebenarnya kamu dipanggilnya Richard or Kyle or pengennya apa? Richard bisa, Kyle, Rico. Sebenarnya Richo sih. Oke. Okay. Kalau baca kan Richo, tapi kan dari itu kan nickname, ya? Nickname dikasih dari sekolah, Kyle okay. sama Richo. Dan di sini kalau orang baca kan biasa Rico. Rico, ya. Ya jadi kayak ya udah deh, Rico okay. aja. It's okay ya, people call you Rico, it's okay. Kan dulunya aku kayak bantu untuk no, it's actually Richo, oh, bukan Rico. Okay. Tapi sekarang udah kayak capek. Ya, exactly. Semua pada sebutkan kayak Rico, ya udah jadi Rico aja. Rico ya. Yeah. Tapi I think aku panggil kamu Richard. Richard aja ya. Iya, yeah, boleh. Oke, okay, jadi sebenarnya nih banyak yang kepo juga nih ya. Yeah. Soalnya aku juga ini deh, Papa pernah lah lihat kamu. Pasti aku pernah lihat kamu karena aku ngefans sama kamu. Ternyata kamu ini katanya aku dengar-dengar berita bahwa kamu tuh pertama kali modeling itu gara-gara dilihat sama orang asing, kamu jalan lagi jalan kamu dilihat sama orang asing. Itu bener enggak sih? Tertarik gitu sama jalannya kamu. Mungkin nggak tertarik sama jalan, tapi ketemu manajer yang pertama di Thailand. Oh, oke, okay. Nggak sengaja. Iya, aku di kayak satu tempat yang apa ya, let's say satu area namanya Siam. Oke. Okay. And ya aku lagi sambil jalan ketemu teman mungkin. When was this? Waktu umur 13. Oh, 12, masih kecil dong. Oke. Jadi dia kayak hadap ke gua dan bilang, hey. Aku pengen represent you gitu, aku kayak manager. Yeah. Dia kasih business card. Tapi sebenarnya ada cerita sedikit lagi. Waktu umur segitu banyak orang kayak ada ke gue untuk kayak oh ini agency business card gitu. Ya, pengen kamu modeling sama kita. Tapi banyak juga yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris kan, jadi pakai bahasa Thai. So all they're Thai. Oke. Orang asing juga kan. Tapi kan you were only like 13. Masih muda dan no itu dia. Jadi aku kayak bingung. Aku terima kan semua bisnis kan. Ketemu mam. Oh. Ada yang kasih banyak bisnis kan ini apa gitu. Mam bilang oh mereka mau ajak kamu modeling. Ya kenapa enggak gitu. Oke. Tapi waktu itu aku juga kayak masih kayak ah nggak mau lah gue bukan model, gue orang gue keren loh, gue lebih keren dibandingin model gitu. Karena kan cowok gitu, anak cowok kan kayak apa sih modeling gitu kan. Dan waktu itu kan masih pakai baju kayak
lo mau tau gak, kayak pakai baju kayak punk rock gitu, kayak masih like emo. slip knot. Okay, yeah, yeah, like slip knot. Gel hair. Yeah, yeah. Pakai that era ya. Yeah. You know, chain gitu yeah, kan, yeah, yeah. You know, kayak gaya punk banget pokoknya. Itu kan zaman itu lagi hits juga, itu angkatan kamu kan. Tapi maksudnya kayak, how come orang yeah, kadang yeah, kayak, yeah. I want you to model, like yeah, what, yeah. What, like gue kayak gini, masa mungkin kamu. Mungkin postur kamu, mungkin kayak yeah, ini. Something lah. Iya, yeah, iya, yeah, and then, yeah. Yaudah gue cobain, mama bilang ya yaudah, coba go, aja. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Telepon satu manager dan. Dari si kartu-kartu itu. Iya, yeah, dan kita ketemu, mereka kayak test shoot dulu, terus ajarin kayak gimana. Banyak kayak shooting profile, whatever. Were you naturally good? I think, dari awal enggak. Oke. Okay. Jadi kayak harus, ya harus latihan, belajar. Tapi latihan jadi lebih ke pengalaman ya. Oke, okay, oke. Okay. So what I got yang kenapa aku bisa kayak terjun di industri ini, because gue kayak banyak casting buat iklan. Oh, oke. Okay. Waktu casting buat iklan, gue dapet yang pertama gue inget sama. Oke. Okay. Kalau gue nggak bisa sebutkan. Anyway, sama okay. Minuman. Oke. Okay. Terus kan mereka terbang ke Malaysia buat syuting sama model lain juga kan, tapi aku jadi whatever the main model kan model utama. That was your first job, my modeling first job. Gig. Dari situ dapat lagi. Jadi mungkin mostly iklan. Dari awal mungkin aku nervous kan, tapi lama-lama buat casting used to it ya. Yeah. Just got used to it. Soalnya kan kita pakai feeling. Jadi orang lihat kayak mungkin Richard has the charisma, ada geraknya yang natural, betul. Senyum bisa natural gitu. Jadi mungkin dapat jobs gara-gara producer suka. Okay, so your first modeling iklan itu adalah minuman, terus makin sini makin natural ya. Yeah. Berarti kamu udah di industri ini dari umur kamu 13 tahun. Yeah. Udah segitu sih, udah lama banget. Wow. Jadi mulai dari kecil, banyak pengalaman, you know, from there kayak juga traveling, setelah kuliah juga kayak traveling, jadi international model juga. Sebelum balik ke Jakarta. Ke Jakarta, bahkan di luar berarti ya. Iya, karena kamu disebutnya international model tadi. Iya, yeah, that's right. Tapi langsung pas pertama kali terjun ke dunia model dan iklan, kamu langsung jatuh cinta sama dunia itu, kayak kamu langsung mikir kayak, oh, this is what I'm gonna do for the rest of my life, or like, oh, let's just do it for fun, atau gimana? Awal, let's say just for fun. Oke, okay. Tapi... Tapi, ya kenapa bisa jadi kayak, I don't know, beneran hidup gue ya. Iya, yeah, iya. Yeah, mungkin career yang mulai dari... muda itu udah kayak ada apa ya something udah, that makes you realize like oh aku tertarik sama ini. Production aku tertarik sama you know ya layar lebar mungkin because if it's not your passion you wouldn't do it for like years right? Dan ada hubungan juga waktu aku kuliah di RMIT di Melbourne aku ambil film and television production. Okay, that's why. Okay, tapi apart from modeling gitu your job gitu kan hobi kamu sebenarnya apa kalau hobi gitu. Kalau hobi sih, kalau hobi sekarang lebih ke sports. Sports ya. Yeah. Karena kalau healthy lifestyle aja sih. Iya, iya. Soalnya kalau misalnya aku lihat nih dari profil Instagram kamu tuh lebih kayak adventurous gitu orangnya. Iya. Yeah. Gue bener suka di luar. Kayak bener kayak outdoor living gitu ya. Activities, kegiatan di luar itu bikin aku senang. Iya, iya. You know, dengan alam atau misalnya just being part of nature, hiking, cycling. Apa aja yang kita bisa lebih dekat sama nature itu, ya. Itu gue banget. So you've been traveling a lot dong berarti kalau misalnya kamu into dari kecil sih, aku inget waktu kayak keluarga mama papa lepas dari umur 16, ya udah kamu sana Gi, backpacking kayak dari Thailand. Udah boleh. Ya udah kayak ke Myanmar, Kambodia, ke Vietnam. Backpacking sendiri. Kereta, bis, terbang kemana-mana sampai kayak aku juga waktu musim dingin kayak naik Trans-Siberia dari Cina ke Mongolia, explore Mongolia sampai ke Siberia. Wow. Kayak negara yang paling dingin di dunia. Jadi waktu itu aku lewat Siberia di salah satu kota namanya Irkutsk. Irkutsk. Itu derajatnya minus 40 degrees. What? Say so I like to find, you know, just I think it's just the to challenge yourself. Sense of adventure. Yeah. You know, kita enggak tahu kita mau ketemu apa, but bener. We'll learn something and we'll, you know, maksudnya pasti ketemu sesuatu yang spesial banget. What's the best thing about traveling alone for you? For me, you know what? something about me, I love being alone because I think traveling alone or with a partner in a group itu beda banget. Beda banget. For me, I think it's experiencing sesuatu yang atau
pandangan yang beda, yes, beda aja. Perspektif ya. Ya beda ya, aja. Ya, itu ya, beda sama ada teman atau pasangan juga yang juga ada banyak ide yang mereka mau lakuin. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya sendiri, kamu sendiri, you go with what makes sense di momen itu kan. Ya, ya, ya. Or apa yang, you know, misalnya tawaran dari, you know, a friendly face, yeah, yang say, oh, I want to show you my culture. Jadi yeah, yeah, kamu yeah, pasti gerak dan ikutin itu kan. Yeah, and yeah, that's just a natural thing. Benar-benar. Jadi kalau travel yeah, a lot kan berarti kalau luar negeri juga kan, kamu juga pernah tinggal di Australia ya, ternyata ya. Nah yeah, kalau misalnya, apa namanya, kayak di Indonesia yang traveling kamu atau adventure kamu yang paling menarik itu di mana? Selain jalan-jalan dan explore, you know, let's say hampir seluruh Indonesia, mm-hmm, udah kemana-mana. I love doing a lot of conservation work. Okay. You know, menurut aku sih sebagai public figure, mm-hmm, kita harus bersuara, yeah, dan kita harus melakukan sesuatu yang baik, yang yeah, kontribusi dengan social atau mm-hmm, you know, anything that can help, you know, our nature, can yeah, help us, mm-hmm, dan juga kasih, let's say, pesan mm-hmm, buat generasi yang berikut kan. Yeah, yeah. So for me, doing conservation work was like a big passion, okay, dan let's say bisa jadi hobi yang terbaru yang sejak ya let's say 2018 okay, aku dikenal sama sahabat sama satu yayasan namanya BOSF. BOSF. Ya, Borneo Orangutan Survival Foundation. Okay. Dan aku menjadi let's say sebagai relawan campaign awareness. Okay. So nice, for me dari situ dari tahun itu aku kayak belajar apa yang mereka lakuin dan of course mereka ada banyak klinik di Kalimantan Tengah dan Timur juga and their main misi-visi untuk rehabilitasi orangutan dan balikin orangutan ini ke hutan. Oke, okay, tapi sebenarnya what's the reason behind kayak kamu tertarik peduli sama si ekosistem orangutan itu? Itu mulai waktu masih kecil. Oh, okay. Aku ingat waktu di sekolah ada satu guru yang minta aku researching dan bikin project dengan satu kata, yeah, deforestation. Okay. Berarti dari researching situ, deforestation, aku udah ketemu subjek kayak oh ada satwa liar yang ada di Indonesia yang let's say almost punah. Bener, dan let's say deket banget dengan Indonesians. Yeah, yeah, yeah. Dan itu orangutan. Orangutan, oh. So dari situ udah ada kayak koneksi yang, oh wow, guys, not just sayang banget sama species ini, tapi tertarik aja kan. Okay. So dari kecil udah ada kayak inginan dan interested in this species. So itu kayak, let's say, mulai dari kecil. Tapi waktu aku dapat kesempatan untuk kerjasama dengan yayasan ini, of course, for me, it was like using, you know, learning everything I can do to, you know, make a difference or, you know, give my energy and then commit juga supaya kita juga bisa kasih or raise awareness buat umum. Iya, ya, biar orang-orang sadar betapa pentingnya kita menjaga ekosistem itu ya. Benar, ya. Tapi kalau misalnya tips nih kayak misalnya maybe sometimes aku akan join ya kan atau buat teman-teman yang kayak pengen tahu apa sih kalau saat kamu di Borneo nih di Kalimantan, kamu kan berarti ketemu langsung sama si orang utan. Do they attack us? How do we approach them? No, tell me. Oke, okay, sebenarnya aku nggak deket sama orang utan. Nature-nya ya. Kalau mereka udah, kalau misalnya aku ikutin campaign, obviously prosesnya mereka masuk kadang, kita harus jalan masuk. The journey is long. Pokoknya itu long story. Tapi maksudnya dari you know, masuk mobil, jalan, lewat banyak kebun sawit, sampai ketemu sungai, pindahin ke perahu, obviously nyebrang. That takes like 7 hours to go up the river, sampai kita benar-benar masuk hutan banget. Just to be in the river 7 hours? Bisa jadi. Jadi benar-benar di dalam hutan banget ya? Ya, tengah hutan gitu, the middle of the forest. Dari situ kita cari titik spot yang pas buat lepas orangutan ini, terus buka kandang dan mereka keluar. Dan kita juga masih jauh dari mereka. Soalnya kan kita juga harus ada protokol kalau misalnya mereka kejar kita, kita juga harus escape, supaya kita bisa selamat. Dan biasanya kita langsung ke sungai. Soalnya orangutan itu nggak bisa berenang. They don't swim, Tapi kalau misalnya, apa sih yang aku misalnya, kalau kamu kan bisa turun langsung tuh ke Borneo atau misalnya ikut untuk save apa sih orangutan ini. Kalau untuk orang kayak aku yang maksudnya yang belum punya
punya kesempatan seperti itu, apa sih lifestyle yang bisa aku rubah untuk membantu gitu loh, kayak hutan tetap ada, orang hutan tetap aman, banyak. Gitu, banyak ya? Banyak ya. I mean like kalau misalnya mau support dengan kontribusi dengan spesies ini, bisa juga donate. Itu pasti salah satu, bisa buy, bisa juga like me also adopt sih, orangutan juga. I also adopt orangutan yang khusus buat aku, namanya Bumi. Siapa namanya? Bumi. Bumi, oh nice. Dia berarti sekarang udah umur berapa? Umur 3. 3 tahun. Dan masih lancar di sekolahnya juga. Lagi belajar apa sekarang? Masih belajar terus ya. Oh, masih belajar, okay. You know, maksudnya bergaul sama teman, social. Ini lucu banget. Menghindari dari predators. Kalau misalnya ada ular harus make sure, you know, mereka juga nggak main sama predators juga atau yang lain. Ya macam-macam sih, mereka masih bersekolah. Pokoknya. Lucu banget. Tapi jadi, kita bisa kontribusi dengan hal-hal kayak gitu juga. Bener-bener. Soalnya walaupun orang mikir kayak, oh ya tapi kan donasi, it's a donation. Yeah. Tapi kalau misalnya semua berkontribusi, berarti it's hal yang lebih gede lagi. Betul. Kan. Bukan, you know, hal kecil buat satu orang, will make it a big thing. Iya, bener banget. Mungkin juga kita juga harus mulai menjaga, membantu hutan ya, dengan cara kita nggak boleh nembang pohon sembarangan, dan mungkin dari lifestyle kayak sustainable living gitu juga bisa banget ya. Of course, itu penting banget. I think dengan semua krisis yang, is it krisis? Dengan semua krisis yang ada sekarang, kita harus benar kayak sadar, we can all make a difference, dan kita benar harus gerak dan live a sustainable life. Dan kalau misalnya itu nggak sustainable, why are we doing it? Kenapa kita, masih tetap melakukan itu? Iya, benar-benar. You know, bumi kita. Yes. Jadi we have to always think green dan selalu, let's say, push, mendorong atau contribute, ambil the right step supaya kita selalu living the same lifestyle. Yes, soalnya itu sama banget sama Smirnoff, karena Smirnoff ini kan berkolaborasi sama Eco Spirits dalam Smirnoff Sustainiverse. Jadi ini adalah mengembangkan teknologi kemasan sirkular, Eco Tote namanya, gitu kalau kamu belum tahu. Jadi salah satu cara menyenangkan kalau menurut aku untuk bisa tetap have fun dan berkontribusi terhadap masyarakat, gitu. Dan setiap penggunaan 4,5 liter Eco Tote ini, kita itu bisa turut berkontribusi menanam satu pohon di hutan di Indonesia. Itu keren banget loh. Itu keren, makanya untuk menjaga berarti, si ekosistemnya kan. Ya, berarti itu kayak misi-misi sama ya? Benar, kayaknya align banget sama si sustainable living dan menjaga si habitat orang hutan ini biar mereka masih tetap bisa hidup kan. Yeah. Kan tadi kita udah bahas nih tentang your hobby, your modeling career. Aku sekarang mau ngajak kamu biar kita ngobrolnya pertama kali kita ketemu lebih chill. Yeah. Kita bikin cocktails, mau nggak? Boleh. Boleh. Kita tapi pindah ke bar situ ya. Oke. Okay, yuk, let's go. Nah, Richard, jadi kita mau bikin cocktails apa? Aku udah siapin nih semua bahan-bahannya. Aku juga punya ada bahan tambahan di sini untuk kita bikin cocktails. Nice. Oke. Ada orange juice sama lemonade soda. Kamu mau yang mana? Kamu mau bikin apa? Kayaknya aku mau bikin cocktail. Pakai apa? Dengan jeruk. Dengan jeruk. Oke, boleh nih. Kamu langsung bikin sendiri ya. Oke. Bisa kan? Bisa. Oke. Nah, ini kan udah jadi semuanya. Gimana kalau kita switch minumannya? Oke. Okay. Jadi, kamu minum yang aku bikin, aku minum yang kamu. Oke. Okay. Kelihatannya enak ya? Segar banget. Segar banget. Kita langsung cheers aja ya. Cheers for a better world. What do you think about the drink? Suka nggak? Suka. Segar ya? Iya. Yeah. Terus sama jeruk gimana? Sama jeruk juga enak banget sih, freshnya dapat banget dari jeruknya dan garnishnya juga cantik. Berarti aku bisa bikin screwdriver cocktail yang perfect. Perfect, sempurna. Oh iya, aku mau nanya deh.
apa sih yang bikin Smirnoff berkolaborasi dengan EcoSpirit? Nah, jadi sebenarnya katanya itu riset dan data nih udah menghasilkan bahwa tiap tahunnya bumi itu menghasilkan 40 miliar botol kaca dari minuman beralkohol aja. That's why Smirnoff berkomitmen mengurangi limbah kemasan secara nggak langsung. Makanya ini caranya kontribusinya Smirnoff. Jadi untuk mengurangi emisi karbon untuk berkontribusi bumi lebih baik. Makanya ada EcoTote. Gitu. Nice. Di Smirnoff Sustainiverse ini, inilah cara kita bisa kontribusi untuk lingkungan dengan cara yang beda dan pastinya lebih fun, ya nggak sih? Kemasan sirkular ini yang ramah lingkungan, namanya EcoTote. Satu EcoTote ini bisa mengurangi 3,3 kg emisi karbon. Setara seperti berkendara 11,9 km. Smirnoff, the first low-waste vodka. Gitu. Wah, keren ya. Keren kan? Tapi kalau menurut pandangan kamu sendiri, bagaimana sih kayak ekosistem hutan yang baik terhadap kelangsungan hidup orang hutan yang tadi kita omongin? Menurut aku sih, emang penting banget kita menjaga hutan kita. Apalagi buat lindungi spesies ini, orang hutan, supaya mereka juga bisa selesai lancarin hutan kita, dan kita bisa juga ada manfaat dengan menjaga ekosistem mereka dan ekosistem kita juga. Benar sih, aku setuju banget sih itu. And then, tadi kamu bilang tiap menggunakan 4,5 liter EcoTote dapat nanam satu pohon. Betul. Jadi gimana caranya kita bisa tahu ada berapa, you know, pohon yang udah ditanam? Sebenarnya gampang banget. You can track digitally. Kamu tinggal buka Linktree aja. Oh, ya? Kamu buka Instagramnya @smirnoff_id. Kamu bisa tahu sudah berapa dan sampai mana update-nya. Ah, oke. Okay. Jangan lupa hanya yang berusia di atas 21 tahun yang boleh minum. Drink responsibly dan jangan minum sambil nyetir. Aku by the way pengen ngajakin kamu untuk main games biar kita lebih have fun, dan aku pengen tahu kamu seorang Richard Kyle lebih jauh. Nama gamesnya Mitos dan Fakta. Kamu berani nggak main itu? Sounds fun. Yep. Yuk, let's go. Nah, jadi rules-nya kamu harus jawab dengan cepat dan nggak boleh bohong, mitos atau fakta ya. Okay. Yang pertama ya, mitos atau fakta seorang Richard Kyle bisa sampai nangis kalau kepedesan dan makannya asin? Fakta! Ya, tapi bukan nangis gara-gara kayak sakit, lebih ke... Nggak suka? Air mata aja. Apa yang pedes buat kamu? Cabai rawit suka nggak? Suka, cuman... Berapa? Bukan berapa, kalau kita makan misalnya pentol, biasanya kan di... Pentol, cilok. Kayak bakso. Bakso, iya. Kan biasanya pentol itu kan mereka bikin pedes yang banget. Pedes banget. Sambelnya. Kuahnya pedes gila. Kamu gak suka? Iya, diseruput aja sebentar, like dikit aja udah langsung kayak, gimana orang bisa habisin satu mangkok ini? Iya, pedes. Dan kalau yang asin, kalau pedes itu normal sih. Orang ada yang gak suka pedes. Kalau asin tuh kenapa kamu gak suka garam? Soalnya aku merasa garam itu agak sehat buat kita. Okay. Jadi aku bener kayak menghindar dari garam sama gula. Oh, okay. Ya sama aja ya, garam dan gula ternyata nggak baik ya. That's right. Jadi ternyata itu fakta ya. Iya. Okay. Yang kedua nih, mitos atau fakta, sustainable living itu ribet dan susah menurut kamu? Mitos. Mitos. Nggak ribet sama sekali. Sama sekali? Nggak. Kamu di Bali living a sustainable lifestyle? Iya, kan ada banyak hal yang kita bisa mengurangi carbon footprint kita. Betul. Misalnya, let's say pakai kendaraan yang lebih ramah lingkungan, benar. You know, motor listrik. Yeah. Kalau misalnya di tempat yang, you know, ideal. Bisa ya. Kalau misalnya di Bali, kenapa enggak kan? Iya. Dan bahkan jalan aja daripada naik kendaraan gitu kan. Obviously, you know, the 5 R's, recycle, reuse. Is important. Yes. Jadi kalau misalnya kita dibandingkan kita beli botol air putih, mendingan kenapa nggak diisi aja botol yang kita bisa pakai lagi? Yes. I always bring my reusable water bottle with me kemana-mana kan. Oh, about the straw. Kamu juga pakai straw yang itu? Iya, yang ramah lingkungan. Bambu. Iya. Dan stainless juga. Itu selalu ada di rumah dan semua tempat. Jadi itu adalah mitos ya, ternyata gampang ya jalanin gampang, ya. Gampang, gak ribet sama sekali. Dan you know what, kita harus make a difference. Yes. Kan buat generasi kedepannya juga, kita harus make a change. Yeah. Hal kecil kayak gini, benar. Satu langkah supaya kita bisa ikutin langkah kedua, tiga, empat. Start kalau semua kontribusi, of course baru, we're gonna do good. We're gonna help the earth. Kita juga mulai dulu sendiri ya. Yes, itu ternyata mitos, karena gampang. Next nih, ini juga lumayan menarik nih. Katanya Richard Kyle itu baper atau panikan kalau baca komen-komen menohok.
Fuck. sorry, mitos. Oh, mitos. Bacain komen di Instagram, YouTube gitu udah biasa aja. Biasa aja ya, kayak hidup. Soalnya gue merasa kayak dalam, ya let's say lingkungan entertain. Iya. Yeah. Pasti ada buruk, ada positif komen, ada yang buruk. Tapi kita nggak bisa aturin kan. Benar. You know, most of the time, let's say 90% of the time itu kan gosip dan kita nggak bisa aturin banget gosip. Yeah. Cuman kita tahu sendiri apa yang real, apa yang enggak. And it doesn't change who we are. Dan kamu tahu juga, maaf ya aku sebutkan ini, tapi Indonesia jadi salah satu atau yang paling tinggi yang ada netizen yang paling... Yang julid. Ya, julid. Parah. Iya, ya, jahat dengan, ya kadang-kadang ya, jahat, ya komennya ya. Iya, jadi itu yang paling utama kan di seluruh Asia. Atau kayaknya maybe seluruh... in the world deh. Exactly. Iya, make sense kalau julid. Berarti kalau misalnya kita tahu data itu emang benar dan asli, berarti... Nggak usah dipusingin. Iya, banyak, maksudnya you know, banyak artis juga yang dapat komen kayak gimana-gimana. Iya, iya, iya. It's like udah normal. Iya, yeah, udah normal. It's just such as life, yeah, gitu. And it's also, apa ya, kayak risk of us being in the industry, yeah, juga kan. People yang, will talk, you know. Benar, I feel like, you know, untuk lebih kuat jangan sampai itu kayak bawa... perasaan yang... Tapi kamu bacain atau kamu you don't care at all? Kalau aku sometimes I don't read the comments. Kalau aku sih jujur, aku benar-benar kayak percaya positive thinking. Yes. Dan energi lingkungan aku juga harus positif. Jadi kalau misalnya ada negative comment, gue langsung hapus aja. Iya. Jadi kalau mereka benar kayak ngelimbangin, ya udah block. Iya. Jadi mereka nggak ada hak untuk kayak berulang komen yang buruk atau try to affect me. Yeah, jadi aku mikir kayak, okay, negatif udah. You know, like, you know, my life is all about good energy and good well-being gitu. Yeah, itu udah biasa ya netizen ya. Yeah. Jadi itu mitos ya. Yeah. You don't care. Next nih, katanya ini harus jawab juga dengan jujur. Mitos atau fakta, Richard Kyle bisa malu jika diliatin terus-menerus. kok gue jadi yang centil ya? Mungkin diliatin, maksudnya diliatin siapa nih? Diliatin CCTV kah? Apa diliatin apa? Ya mungkin kalau ada penonton, audience, atau misalnya kamu naik panggung ada spotlight, dan semua banyak mata orang. Iya, jadi itu bikin aku nervous, jadi malu, stage fright gitu. Okay. Walaupun seharusnya udah biasa, katanya kan kamu aktor, kamu udah biasa kayak di depan kamera. Tapi kalau misalnya ada banyak orang dan semua ya pedulin kamu atau you know fokus ke kamu, pasti ada malu. Ada rasanya kayak nggak enak, kayak oh I don't like this attention. Iya, iya, karena kamu mungkin karakternya juga nggak suka attention itu ya. Itu dia, jadi I don't want the attention, maksudnya kenapa lihat ke somewhere else gitu, gue juga mau kayak ikutin kalian, like let's focus on something else. Oh, okay. Pemalu berarti ya Richard Kyle ini ya. Mitos atau fakta, Richard bisa pipis di sembarangan tempat? Pasti fakta ya, karena itu survival. Karena it's survival ini kan. Survival. Mode kamu? Kalau aku sih kan, kita udah tahu kan, aku suka adventure, selalu di luar. So for me kayak dimanapun ya udah bisa ya buang air kecil di mana aja. Dan hutan. To be honest, jujur my bladder kecil banget. Oke, okay. Jadi so, kalau misalnya minum kelapa atau air putih, udah kayak oh shit, I need to go to the toilet. Iya. Gitu. Makanya jadi kamu ini adaptasi, jadi kamu bisa di mana aja. Iya, benar. By the way, kita belum cheers loh dari tadi. Cheers dulu yuk. Cheers dong. Cheers. Nah, kita udah have fun tadi, thank you loh, udah mau dikepoin, udah ngobrol panjang lebar, udah tahu Richard tuh sebenarnya orangnya seperti apa. Dan kalau kamu pengen pengalaman nyobain minum Smirnoff cocktail dari Eco Toad, kamu bisa langsung aja datang ke outlet-outlet yang udah bekerja sama dan join Smirnoff Sustainiverse. Yuk, cheers for a better world. Cheers. By the way, Richard, thank you banget udah datang dan ngobrol-ngobrol sama aku. Thank you juga, Anin. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Sukses buat semua project kamu ya. Sama-sama. Thank you. Bye.